sembahan lagu Gadis Melayu. Kalau dengar lagu kita tahulah. Memang ni lagu memang malas segar. Tapi mungkin ramai tak tahu penyanyi siapa asal penyanyinya. Ini dia Osman Hamzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah. Kali pertama kami berjumpa sebenarnya dengan penyanyi asal. Itulah sebab saya dapat bayangkan gambar-gambar lama kan. Mesti kita kalau Google nampaklah gambar tu. Yeah. Tadi berjumpa, saya fikirkan orang lain. Saya ingat macam profesional mana pula. Macam doktor pakai perubatan ke kan. Rupanya lah penyanyi asal lagu Gadis Melayu yang memang banyak sekali versi yang ada. Betul. Ini yang paling asal, okey. Ya, betul. Jadi ingat tak bila lagu tu dirakamkan? Lagu ni dirakamkan tahun 80 tersilap. Jadi 44 tahun dululah. 44 tahun. Usia ni Rudy. Rudy. Masa awak lahir lagu ni baru dirakamkan. Baru dirakamkan. 44 tahun yang lepas. 40 tahun. 40. Saya rasa ni perjalanan yang sangat lama walaupun dah lama tidak berada dalam industri seni kan. Betul. Tapi lagu tu masih orang kenang. Betul, betul. Kita nak tahu bagaimana bermulanya perjalanan seni Abang Osman sendiri. Dia sebenarnya saya ni hasrat saya untuk jadi penyanyi bila saya berumur 12 tahun. 12 ya? 12 tahun saya dah berhasrat untuk menjadi seorang penyanyi. Atau pasal saya selalu dengar radio, saya cakap alangkah baiknya kalau suara saya kedengaran di radio. Wow. Dia bermula dari situ. Dah ada impian. Ada impian. Lepas tu impian tu terbina lah. Saya masuk kontes kan. Jadi dari situ dia dapat exposure dan ditawarkan rakaman. Dan pasti ada yang bertanya kan, lagu memang meletup, malah segar. Tapi kalau penyanyi dia perlahan meninggalkan radar. Macam cepat sangat tempo dalam industri itu kan? Betul. Saya lebih, kata orang tu cenderung pada dasarnya bila saya kecimpung dalam bidang muzik. Lepas tu bila saya berumah tangga, saya slow down. Saya berumah tangga ketika umur 22 tahun. Lepas tu saya slow down. Saya menyanyi juga, tapi saya lebih fokus kepada bisnes lah. Okay, zaman dulu menyanyi lagu popular. Yeah. Pastilah peminat ya. Yes. Ramai hantar kad raya ke atau apa. Kenangan dulu-dulu. Masalah dia. Yes. Macam mana tempias populariti ketika zaman muda tu? Dia dari segi populariti ni kan, bila kita popular ketika itu, memang ribut lah bila ada show, bila kita buat tour di seluruh Malaysia kan. Memang nampak demi impact, kata orang tu yang gadis-gadis ketika itulah. Sekarang dah semua dah macam-macam. Hati-hati. Semua hati-hati ya. Tapi tak sayang tinggalkan dunia kemasyuran tu? Saya tengah rasa memucak kan? Ya betul. Saya rasa macam ada juga terkilan lah. Rasa terkilan ketika itu. Tapi saya lebih memberatkan saya punya keinginan saya sebagai seorang manusia biasa yang ingin hidup secara biasa. Apakah menyambung pengajian ke macam mana? Apa ya? Sambung pengajian ke macam mana? Saya selepas saya masuk industri ketika saya berumur 16 tahun dan selepas sekolah. Okay. Selepas sekolah. Jadi bila selepas sekolah tu di Singapura ketika itu GCE lah dengan 4. Jadi selepas itu terus saya mulakan kerjaya saya sebagai penyanyi lah. Okay. Dan tak ada lagi nak belajar. Cuma sekarang saya belajar sendiri saja. Jadi benda tu berterusan seumur hidup kan. Yeah. Okay. Kalau kita lihat kan, sebenarnya lagu Gadis Melayu ni pernah dirakamkan kembali oleh Datuk Jamal Abdillah dan sebagainya. Lagu ni memang sangat malas segar. Bila dengar anak-anak muda sekarang menyanyikan lagu ni, macam mana perasaan untuk orang yang sebenarnya pemilik asal lagu ni? Okey, saya sebenarnya bukan pemilik asal lagu ni. Dibuat di Indonesia. Tapi lagu di Indonesia ketika itu tak berapa popular. Pasal dia lagu Gadis Melayu kan. Lagu Gadis Melayu ni lebih kepada Melayu untuk di Singapura, Malaysia dan Brunei. Di Indonesia. Indon dia panggil macam Gadis Jawa ke apa misalnya ni kan. Betul. Jadi dia kurang populariti. Jadi bila saya bawa lagu tu di Malaysia, di Singapura, lagu tu meletup lah. Pasal gadis-gadis memang kena bertepatan. Bertepatan. Siapa pencipta dia? Memang dari seberang lah. Bukan, saya tak ingat lah. Tapi memang dari ada Indonesia lah. Asal dulu. Yes, tapi selain daripada Gadis Melayu, satu lagi lagu popular, Musliha. Betul. Kalau diberi peluang sebenarnya kan, boleh tak kita nak dengar kembali lagu Musliha tu? Nak dengar yang chorus ke nak dengar new verse? Boleh chorus lah. Part okay, two kan. Dia punya tu kan. Kita dengar sikit. Okey, kita dengar yang mula-mula. Okay. Sungguh manis, memang manis.
Sungguh cantik, memang cantik, adik kecil sayangku, Musliha namanya. Musliha, oh Musliha. Ah, nyanyi ramai-ramai. Musliha, Musliha, oh Musliha. Waktu saya percaya waktu dan ketika ini, siapa sahaja nama Musliha, terasa diri itu macam, lagu ini untuk akulah. Betul-betul. Ketika itu, suddenly macam dekat market ni, banyak anak-anak nama Musliha. Oleh kerana lagu itulah. Ada yang namakan Siti Musliha ke Sharifah Musliha ke Musliha ke. Sebab pendapat kita ni zaman 80-an. Betul-betul. Lagu besar dengan lagu Abang Usman. Rintihan Hati ya, ada. Apa ya? Rintihan Hati. Ada Rintihan Hati. Itu boleh pun kita dengar sikit. Saya lagu ni macam mana? Pendapat nyanyi sikit. Itu something yang saya lupa lah lirik. Tapi memang dua lagu ni memang popular lah, Gadis Melayu dan juga Musliha kan, sampai hari ini. Awak nyanyi sikit Musliha? Ya, chorus boleh lah, ramai-ramai yang ni. Okey, Rudy. 1, 2, 3. Musliha. Tapi kan, kita nak tahu juga lah kan, dulu susah kan jadi artis? Betul. Macam mana bila tengok perbandingan dulu dan sekarang kan, mudahnya anak-anak sekarang. Betul, kan, betul. Pandangan betul daripada masyarakat. Pada pandangan saya memang sekarang ini, dengan sokongan media, dengan sokongan social media, memang peluang mereka menjadi seorang artis, pasal kita tengok dari segi exposure satu, tapi kalau kita tengok dari segi pendapatan, memang lumayan, selumayan-lumayan. Misalnya kalau kita buat show dulu dalam 40 tahun yang dulu kan, bila kita dapat 500 satu show, alhamdulillah. Besar, 800, alhamdulillah. Tapi sekarang memang benda tu tak ada lagi lah, tak wujud. Jadi sekarang, walaupun saya, kalau saya disuruh datang untuk buat show kan, korporat baik, minimal dia bayar saya, okey Cik Usman, saya bagi awak token. Okey, no problem. RM5,000 dia. RM5,000 token. Beza dia kat situ. Jadi peluang artis yang sekarang yang naik meletup, jangan cakap lah. Ada yang bila-bila kita approach orang, harga dia RM15,000 sekali penampilan, kemunculan kan. Jadi benda tu dah nampak berbeza lah. Dia dah macam American market lah. Macam Cik Usman, ada pewaris tak anak-anak ke yang mengikuti? Anak saya semua kreatif. Semua boleh menyanyi, tapi pada dasarnya mereka tidak suka ditengahkan sebagai seorang penyanyi tu. Tapi mereka kreatif lah dari segi lukisan, dari segi seni yang berbeza. Seni yang berbeza. Ada Rina nyanyi sikit, nanti Cik Usman sambung ya. 1, 2, 3. Lagu apa? Malam Sunyi tu. Malam sunyi terdengar. Sayup-sayup bangunan merdu. Kalau lagu raya dia tak? Hari ini sungguhlah indah dan cerah. Itu lagu Abang Usman. Itulah itu semua lagu dirakamkan lebih kurang 40 lebih tahun tapi yang dulu. Tapi suara kekal tu lah. Apa dia panggil macam ada kelembutan santun. Alhamdulillah. Okey, katanya kita ada komen, betul ke? Pemerintah baik. Kalau boleh kita nak bacakan komen daripada peminat Osman Hamzah. Ini yang menyeramkan ni. Okey. Kita nak bacakan itu tulisan kecil sangat. Sana kami nak membaca. Okey. Okey. Rohani Yahya. Akak peminat dari zaman sekolah lagi. Suka dengan lagu ni. Osman Hamzah dulu tunggu depan depan radio nak dengar lagu ni sambil buat kerja sekolah. Tunggu depan radio. Masih depan radio. Tercekat je. Lagi seorang katanya Nur Has Rosha. Hai Osman Hamzah, lagu Gadis Melayu paling saya minati waktu zaman remaja dulu. Ini semua yang zaman-zaman itulah membesar dengan lagu Osman Hamzah. Sebab zaman tu nama orang macam Musliha, Fatimah, Rukia. Zaman sekarang nama? Beza sikit. Puteri Alicia Amira. Okey, jadi masa zaman muda-muda ada tak kelab peminat? Tak ada. Tapi yang peminat memang ada hantar surat. Tapi yang membalas surat saya itu, yang jadi saya punya PA ketika itu adalah ayah arwah saya, ayah saya. Tak dia sempat nak balas ke? Saya tak ada. Saya dah ada satu sistem ketika itulah yang kita ada siapkan postcard semualah. Jadi arwah saya ni beli stamp, beli semua lah pasal bila-bila ada surat peminat datang, dia yang akan balas lah. Saya sign dia. Jadi itu kita punya
Inilah. Tapi bila lihat kan, tengok ramai dalam kalangan peminat memang kenal dengan lagu tu. Hmm. Ada tak terbit rasa nak rakam kembali, nak berada di pentas seni balik? Memang hasrat tu ada, tapi dah tua. Boleh. Suara masih lagi. Saya memang ada satu lagu yang saya dah simpan lebih kurang 10 tahun. Malah 20 tahun. Lagu ni lagu saya nak apa tu, tapi saya rasa macam terlalu entah, mungkin saya belum bersedia ke apa. Tapi lagu tu saya namakan Gadis Cantik, kan? Gadis Melayu kan. Saya namakan Gadis Cantik ya. Dia punya rentak dia gini. Aku tahu kau cantik, ayu anggun dan mistik. Walau tanpa kosmetik, engkaulah gadis manis, otentik. Begitulah. Perlu rakam lagu. Perlu rakam. InsyaAllah. Kalau ada syarikat-syarikat yang berkenan. Soalan terakhir, menjaga stamina macam mana? Menjaga stamina, suara semua buat apa? Apa ya? Jaga stamina suara. Suara saya macam ni. Macam mana nak jaga dalam keadaan sekarang masih lagi orang kata kekal, bertenaga. Saya sebenarnya hanya istiqamah dengan apa yang saya buat selama inilah. Saya memang rajin minum herbal tea pagi-pagi. Dan saya tak isap rokok, saya tak buat apa-apa yang boleh healthy atur. Sedikit ucapan untuk peminat. Peminat ni ramai ni. Mesti ramai ni. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas sokongan semua kawan-kawan dan rakan-rakan di luar sana yang telah kata orang tu membantu saya baik dari segi nyanyian, baik dari segi perniagaan. Alhamdulillah, syukur, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ada peminat ni, ini memang peminat betul lah. Nanti lepas ini jumpa nak perlu. Dia tahu lagu semua. Tanjung Puteri ada memori? Ada. Tanjung Puteri. Dia khusus ketika lagu tu arwah Sultan Johor. Arwah Sultan Johor yang sebelum Sultan sekarang ni lah, Agong ni. Dia datang ke rumah saya ketika kakak saya bersanding. Jadi itu satu memori yang agak baik. Jadi bila saya ada peluang untuk merakamkan lagu, saya cakap kita try buat satu lagu yang melambangkan Johor. Kan? Dia cakap okey, Tanjung Puteri. That is where benda tu jadilah. Jadi ada kenangan-kenangan dia. Itulah, saya nak bersembang tak puas. Itulah, tak puas rasanya. Kami doakan yang terbaik. Mudah-mudahan sihat sentiasa dan ada rezeki. Mana tahu ada lagu Gadis, apa tadi? Gadis Cantik. Gadis Cantik. Mistik, autentik.